Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Serambi Tani Hortikultura. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda tanaman cabai yang tadinya terserang trip parah dan sangat parah bisa dikatakan. Bisa dikatakan menuju normal kembali, ataupun bisa dikatakan pucuk baru mulai bermunculan, bisa dikatakan seperti itu. Ini bisa Anda lihat pucuk barunya mulai keluar semua. Ini adalah aplikasi dari insektisida dengan merek dagang Moventu Energy beserta dengan Sivantu. Dua-duanya berasal dari PT Bayer Indonesia yang sudah lama saya gunakan di dalam budidaya tanaman cabai. Bisa Anda lihat pucuknya kembali muncul. Bisa Anda lihat pucuknya kembali muncul. Beberapa minggu sebelumnya pucuk cabai ini bisa dikatakan terserang trip yang lumayan parah. Setelah saya aplikasikan Moventu, saya rolling dengan Sivantu, hasilnya seperti sekarang ini. Pucuk-pucuk baru pada bermunculan. Bisa Anda lihat pucuknya sudah mulai sedikit normal. Adapun cara penyepraian dua insektisida tersebut, saya rolling interval 3 hari sekali. Bisa Anda lihat ini pucuknya kembali bermunculan dan bunga-bunganya pun sudah bermunculan. Ini adalah efek dari Moventu Energy dan Sivantu. Bisa Anda lihat pucuknya kembali bermunculan. Bisa dilihat pucuknya sudah mulai tumbuh kembali, yang tadinya keriting parah pucuknya sudah sedikit-sedikit sudah normal kembali. Ini dia hasil dari pengaplikasian Moventu dan Sivantu Energi. Moventu dan Sivantu. Saya maaf ada sedikit keliru. Moventu Energi dan Sivantu. Dan bunganya bermunculan. Bisa Anda lihat putih-putih itu di pohon. Itu adalah bunga. Ini adalah bunga kedua. Sedangkan buah pertama sudah hampir finish, makanya saya merawat bunga kedua ini dengan aplikasi Moventu Energy dan Sivantu. Ini adalah pembuktian bahwa
Movento dan Sivanto yang diproduksi oleh PT Bayer Indonesia sangat ampuh untuk mengatasi keriting daun pada tanaman cabai. Bisa Anda lihat ini bunganya bermunculan dan pucuknya kembali bermunculan juga. Bisa Anda lihat. Ini dia pucuknya. Ini beberapa hari yang lalu bisa dikatakan pucuknya kalau bahasa pertanian sudah mati pucuk. Tapi dengan pengaplikasian Movento Energi dan Sivanto, pucuknya kembali bermunculan. Nah, bisa Anda lihat ini. Pucuk muda kembali bermunculan. Ini dia, pucuknya kembali bermunculan. Ini adalah satu pembuktian bahwa Sivanto dan Movento telah bekerja dengan sangat baik. Seperti pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa cara kerja Movento Energi dan Sivanto, dia adalah sistemik. Dia dapat membunuh hama yang bersarang di bawah daun dan bersembunyi di pucuk daun. Ini bisa Anda lihat. Pucuknya kembali bermunculan. Saya hanya bermaksud memberikan solusi bagi petani kita di seluruh Indonesia supaya momen-momen yang menakutkan pada budidaya tanaman cabai bisa teratasi. Bisa Anda lihat ini, pucuknya sudah mulai bermunculan. Ini adalah kerja dari Movento Energi dan Sivanto. Adapun fungsi keduanya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jika Movento Energi, dia dapat membunuh kutu-kutuan seperti trip, tungau, kutu putih dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Sivanto, dia dapat membunuh kutu dewasa yang terdapat di bawah daun. Biasanya bermunculan jika kita goyang daun cabenya seperti ini. Ini dia tidak terlihat lagi karena sudah mati oleh Sivanto. Dengan demikian, bisa dikatakan kedua produk dari PT Bayer Indonesia tersebut sangat ampuh untuk mengatasi kendala keriting pada tanaman cabai. Seperti ini, pucuknya bermunculan kembali. Jika Anda mengaplikasikan kedua produk tersebut, Anda harus merollingnya, jangan dicampur sekaligus karena akan lebih baik hasilnya. Bunganya pun pada bermunculan, bisa dilihat. Akan saya zoom. Ini adalah bunga untuk bakal buah kedua. Ini buah masih agak lumayan, sedikit banyak.
cuman hampir finish buah pertamanya. Ini dia, masih ada beberapa yang memiliki buah yang sangat lebat. Saya akan menuju ke bedengan yang satu ini. Ini seperti Anda lihat, pucuknya kembali bermunculan dan bunga sangat banyak. Tanaman cabai jika terserang trip, tungau dan kutu-kutuan bisa dikatakan akan berhenti mengeluarkan pucuk baru ataupun tidak mengeluarkan pucuk baru. Makanya kita harus segera mengatasi dengan insektisida dengan sasaran yang tepat. Seperti ini, buahnya masih banyak. Ini dia. Ini dia. Setelah pengaplikasian Sivanto Energi, dan maaf, Movento Energi dan Sivanto, pucuk baru dari tanaman cabai saya pada bermunculan. Bisa Anda lihat ini, yang tadinya terserang trip parah, pucuknya pada bermunculan. Nah, ini dia. Bisa lihat yang kecil-kecil ini adalah pucuk baru. Mungkin cukup sekian dulu pada pertemuan kali ini. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Saya hanya berniat membagi ilmu untuk petani kita di seluruh Indonesia agar tidak gagal dalam budidaya cabai yang dibudidayakan. Cukup sekian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya, Serambi Tani Hortikultura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.